Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada pertemuan pada kali ini yang mana kita akan sambung pengajian kita pada pertemuan yang lalu. Iaitu minggu lepas ataupun bulan lepas kita telah selesai membahaskan berkaitan bab tentang sapuan di atas kuf. Itu kita telah selesai. Kemudian kita juga telah membahaskan bab sedikit sebanyak berkaitan ghusl, berkaitan mandi, iaitu berkaitan mandi junub. Tetapi bab tersebut kita tidak membahaskan tentang perkara itu sampai habis lagi, iaitu baru mukadimah berkaitan hal tersebut. Jadi dua perkara kita akan bahaskan pada hari ini. Yang pertama adalah hukum hakam berkaitan mandi janabah, dan yang kedua berkaitan bab tentang qawaid fiqhiyah. Itu antara dua benda yang mana kita akan bicarakan. Antara benda juga kita akan bahaskan adalah berkaitan contohnya, adakah disunnahkan tajdidul ghusl? Adakah ada untuk memperbaharui mandi ni, ada atau tidak? Kalau dalam wudu, kita sudah dengar berkaitan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Itu ada dalam bab wudu. Dalam bab mandi ada tak berkaitan tajdidul ghusl ataupun sebaliknya? Itu kita akan lihat. Yang seterusnya juga, setelah mana mandi junub, adakah boleh terus untuk solat? Maksudnya setelah seseorang tersebut dia mandi junub, adakah dia terus boleh solat ataupun dia kena ambil wuduk lain ataupun bagaimana? Itu juga antara kita akan bicarakan. Yang seterusnya adalah, adakah diwajibkan untuk kita madmadah, kumur dan juga istinsyak ketika mandi wajib ataupun sebaliknya? Ini antara perkara-perkara yang mana kita akan bicarakan dan bahaskan pada pertemuan kali ini. Sebelum itu kita akan tengok dulu hadis yang mana berkaitan bab ini, yang mana diletakkan oleh Al-Imam Al-Munziri dalam kitab beliau. Kita akan tengok hadis ini, hadis yang ketujuh. An Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah ini merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang Nabi nikahi. Iaitu kita tahu Nabi ada ramai isteri, tetapi isteri baginda yang terakhir, last kali yang Nabi nikahi adalah Maimunah. Yang mana kita ketahui nama Maimunah asalnya namanya bukan Maimunah, tapi nama dia adalah Barrah, seperti disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alam Nubala. Kemudian Nabi SAW yang menukar nama tersebut. Sebab itu macam kita sebutkan sebelum ini, baginda tukar nama beberapa sahabat, termasuk nama isteri baginda sendiri. Salah seorangnya adalah isteri Nabi ini yang bernama Maimunah. Asalnya nama dia Barrah, Nabi yang ubah nama tersebut. Maimunah ini, dia merupakan khalah, makcik kepada sahabat-sahabat yang mana ada nama. Contohnya, dia merupakan makcik kepada siapa? Siapa anak saudara dia? Anak saudara dia merupakan Ibnu Abbas. Kita selalu dengar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni merupakan anak saudara kepada Maimunah. Dan juga anak saudara dia lagi adalah Khalid Al-Walid. Jadi kita tengok nama anak saudara Maimunah ni, nama sahabat-sahabat yang familiar kita selalu dengar. Ibnu Abbas selalu meriwayatkan hadis. Kalau kita baca tafsir pun, dia selalu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Khalid Al-Walid, dia terkenal dengan peperangan. Jadi Maimunah ni, dia punya anak saudara semua kita tengok hebat-hebat. Itu berkaitan diri dia, Maimunah ini. Sebab itu kita pernah dengar hadis yang berkaitan Ibnu Abbas pernah solat. Pada waktu malam, dia solat di sebelah kiri. Nabi duduk solat, dia duduk belah kiri Nabi. Yang mana Nabi ubah, letak dia duduk belah kanan. Kita selalu dengar hadis tersebut. Hadis ini berlaku di rumah siapa? Berlaku di rumah Maimunah, makcik dia Ibnu Abbas. Sebab tu kita heran, siapa Ibnu Abbas boleh ada kat rumah Maimunah? Sebab Maimunah ni makcik dia, mak saudara dia. Ini berkaitan kita katakan Maimunah salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan isteri Nabi yang terakhir yang dinikahi oleh baginda. Maimunah juga banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang bab berkaitan hukum hakam ini. Antaranya, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari ada meletakkan satu kitab khusus berkaitan mandi junub ini. Dan kebanyakan hadis-hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari adalah daripada Maimunah. Kita akan tengok daripada Maimunah, dan juga ada juga riwayat Aisyah, ada juga riwayat Ibnu Abbas. Jadi kebanyakan hadis Imam Bukhari letak tentang bab mandi junub ni daripada siapa? Maimunah. Kalau jalur Ibnu Abbas pun mai daripada siapa? Maimunah. Sebab Ibnu Abbas merupakan anak saudara kepada Maimunah. Jadi sebab itulah kita katakan Maimunah ni dia banyak meriwayatkan hadis tentang mandi junub. Bukan hanya Aisyah saja riwayatkan tentang bab mandi junub ni, Maimunah pun sama.
Ada riwayat kita tengok berkaitan Nabi pernah mandi dengan isteri baginda. Siapa isteri tersebut? Min ina'i wahid, iaitu dia mandi daripada bekas yang sama, iaitu dengan Maimunah. Jadi sebab itulah hadis-hadis tentang mandi junub ini kita akan lihat banyak yang diriwayatkan oleh Maimunah ataupun hadis yang habis lebih kurang sama, tapi sanad jalur yang berbeza. Jadi sebab tu Imam Bukhari letak kebanyakan hadis yang kita nampak lafaz lebih kurang sama, cuma turjamatul bab, bab-bab yang berbeza. Jadi kita akan tengok antara riwayat-riwayat yang mana diletakkan oleh Al-Imam Abu Bukhari dan selainnya. Lafaz-lafaz yang mana kita sebutkan tadi berbeza-beza. Contohnya ada riwayat Maimunah, dia kata wada'tu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meletakkan ataupun menyediakan bekas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub, iaitu Maimunah lah yang mana yang sediakan bekas tersebut, yang mana sediakan air tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Sebelum kita baca hadis ini, apa maksud ghusl mandi? Kalau kita kitab fiqah, dia ada beza antara ghuslu dengan ghaslu. Kalau ghuslu bermaksud kita katakan dalam kitab fiqah kebanyakannya maksudnya mandi. Kalau ghaslu basuh. Itu dari segi kitab-kitab fiqah. Tapi kalau dari segi bahasa itu lain pula lah, banyak lagi perbahasan berkaitan hal tersebut. Yang seterusnya, maksud ghusl mandi ini apa? Sayalanul ma, iaitu mengalirkan air pada keseluruhan badan, ma'niyah bersama niat. Maksudnya kalau kita alirkan keseluruhan ataupun air ini pada keseluruhan badan kita, kena semua anggota badan kita, maka itu kita katakan merupakan ghusl mandi, ma'an niyah berserta dengan niat. Adalah syarat-syarat yang mana kita akan sebutkan sebentar lagi. Bahkan kita akan tengok ulama salaf juga, mereka tanya kaifa ghusl, bagaimana cara untuk mandi junub ni. Ada riwayat kita akan tengok ulama salaf ataupun lebih tepatnya salaf, salafus soleh. Salafus soleh sendiri yang mana bertanya kaifa, bagaimana untuk mandi janabah ini. Jadi nak menunjukkan mereka tak malu untuk bertanya tentang bagaimana cara untuk mandi janabah. Sebab itu juga ada riwayat dan mujahid. Mujahid kita tahu juga ulama salaf. Beliau mengatakan dua golongan ini yang mana tak boleh untuk menuntut ataupun tak banyak ilmu sangat mereka dapat. Maksudnya sukar untuk menuntut ilmu. Yang pertama mustahyin, orang yang malu. Yang kedua wala mustakbir, orang yang sombong. Jadi dua golongan ini kata mujahid. Yang pertama mustahyin, orang yang mana pemalu, dia malu sangat menuntut ilmu ni. Contohnya dia tak tahu satu hukum apa, dia segan nak tanya. Maksudnya takut lagi orang kata, ish, orang tahu lah aku tak tahu benda tu. Dia rasa macam segan benda-benda yang nak tanya. Padahal dia memang dalam jiwa dia tak tahu, dia tak tahu benda tersebut. Tapi bila nak tanya takut orang kata apa pula lagi. Lagi kawan-kawan ejek pula. Kawan kata, ish, takkanlah benda ni tak tahu kot, orang akan ejek. Jadi dia pun segan, dia malu. Ini golongan pertama kata mujahid yang sukar ataupun tak boleh nak dapat ilmu ni, susah payah dapat ilmu. Golongan kedua mustakbir, golongan yang sombong. Iaitu contohnya mungkin kita dah tahu dah benda tersebut, bab tersebut kita dah belajar lama dah, maka kita pun rasa alah nak belajar benda ni, dah tahu dah, kat sekolah dulu kita belajar dah, kemudian kat masjid kita belajar dah, banyak benda kita kata kita dah pernah belajar dah, sehingga kita pun rasa mustakbir, kita sombong, sehingga kita terlepas banyak fawaid-fawaid dan juga maklumat baru berkaitan ilmu yang mana kita nak pelajari ini. Jadi sebab itu kalau kita tengok salaf sendiri pun dia tanya kaifa, bagaimana cara untuk mandi janabah ini. Okey, seterusnya kita sebutkan tadi Maimunah wada'tu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang mana letakkan sediakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Setelah itu disebutkan lagi fa ghasala kaffayh marratayn aw thalasan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun basuh tangan baginda dua ataupun tiga kali. Iaitu maksudnya bila mana Maimunah sediakan air tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun basuh tangan baginda dua kali ataupun tiga kali. Seterusnya summa adqala yadahu fil ina, kemudian Nabi pun memasukkan tangan baginda ke dalam bekas tersebut. Bila mana Nabi masukkan tangan ke dalam bekas, apa baginda buat? Summa afraga bihi ala farjihi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil ayak tersebut. Setelah itu Nabi ambil ayak dalam bekas. Tadi kita katakan Nabi masukkan tangan dalam bekas, Nabi ambil ayak dalam bekas tersebut, Nabi pun tuangkan, alirkan pada kemaluan baginda, dan baginda pun menggosok menggunakan bishimalihi, tangan kiri. Sebab itu kita telah bahaskan beberapa bulan yang lalu yang mana berkaitan bila mana dalam keadaan kita bab tentang nak sentuh kemaluan itu adalah dengan tangan kiri. Jadi sebab itulah dalam riwayat ini baginda bishimalihi, dengan tangan baginda, tangan kiri baginda, baginda membasuh pada bahagian kemaluan Nabi SAW ketika mana dalam hal tersebut, dalam hal ini. Seterusnya summa daraba bishimalihi al-ard, setelah itu selepas mana Nabi SAW basuh pada kemaluan baginda, menggosok menggunakan tangan kiri, daraba, Nabi pun tepuk
tangan baginda tersebut ke mana? Pada ard, al-ard, kepada tanah, lantai, bumi. Dalam riwayat ini, Nabi lepas mana Nabi basuh ataupun Nabi gosok dengan tangan kiri baginda pada kemaluan baginda, baginda pun tepukkan pada bumi, iaitu pada tanah. Ada dalam riwayat lain, iaitu dalam riwayat Bukhari, ada satu bab yang mana diletakkan oleh Imam Bukhari. Kita tengok bab yang mana diletakkan ini, babu mashil yadi biturab itakuna anqa. Imam Bukhari letak satu bab, iaitu babu mashi, bab berkaitan menyapu, ataupun kita katakan bab berkaitan menyapu tangan biturab dengan tanah, litakuna anqa, litakuna anqa, untuk lebih bersih. Apa maksud Imam Bukhari letak bab ni? Imam Bukhari letak bab tentang menyapu tangan menggunakan biturab dengan tanah, litakuna anqa, untuk lebih bersih tangan kita ataupun lebih bersih tangan. Tetapi hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari bawah tersebut, hadis apa? Hadis berkaitan Nabi SAW bukan tepuk dekat bawah, tapi Nabi tepuk dekat haid. Haid tu dinding, iaitu lepas mana ketika ataupun ketika mana mandi junub. Ada riwayat Nabi bukan letak tepuk dekat bawah. Riwayat kita baca ni, lepas basuh kemaluan, Nabi tepuk dekat bumi. Ada riwayat Bukhari, Nabi gosok dekat haid, dekat dinding. Apa isyarat nak tunjukkan benda ni? Nak isyaratkan, yang pertama, dinding pada zaman Nabi SAW tak sama dengan zaman kita. Dinding kita ni kita tengok macam ni. Tapi dinding pada zaman Nabi diperbuat daripada kita katakan unsur tanah. Sebab tu bab Imam Bukhari apa? Babu mashil yadi biturab. Bab berkaitan sapu. Iaitu berkaitan sapu tangan ini, menyapu tangan. Biturab menggunakan tanah. Hadis bawah tu Imam Bukhari letak, Nabi sapu dekat dinding. Jadi dinding pada zaman Nabi adalah berunsur tanah. Sebab tu ada riwayat, pada zaman Nabi SAW, tayamum ni ada tepuk kat dinding zaman Nabi. Sebab dinding zaman tu tak sama macam zaman lah. Dinding zaman kita tak cukup lah kalau nak buat tayamum. Tambah pula kalau dinding macam kita katakan hotel ke apa, memang kita susah lah. Tapi dinding zaman Nabi lain. Dinding pada zaman tersebut diperbuat daripada tanah. Jadi sebab itu ada riwayat, ketika mana tayamum, ada yang tepuk dinding pada zaman tu. Sebab berbeza dengan zaman kita. Jadi Nabi SAW, lepas mana ataupun ketika mana, setelah mana baginda membasuh kemaluan baginda menggunakan bishimalihi, tangan kiri baginda, Nabi buat apa? Nabi ada riwayat tepuk pada tanah. Disebutkan dalam riwayat ini, Nabi tepuk dalam keadaan apa? Iaitu dalkan syadidan, iaitu Nabi dalkan, dalkan tadlik, iaitu Nabi gosot. Nabi tepuk dan juga Nabi gosot tangan baginda pada tanah. Ini dalam riwayat kita baca ini. Ada riwayat pula pada haid, pada dinding. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab zaman tersebut tanah. Zaman itu tanah. Tapi zaman sekarang ni kita gunalah macam sabun ke apa ke zaman kita. Kalau kita ada benda-benda sebegitu rupa. Zaman Nabi SAW, Nabi mandi ketika tersebut di lantai adalah tanah. Dan juga di haid, di dinding tersebut juga adalah tanah. Sebab tu baginda melakukan sedemikian rupa. Tapi zaman kita sekarang ni, kita gunalah sabun ke apa ke untuk membasuh tangan kita. Okey. Hadis ni kita dah baca dah minggu lepas. Tapi kita akan baca sepintas selalu saja untuk mengambil fawaid pada hukum-hukum ini. Summa tawadda'a wudu'a lissalah. Kemudian summa tawadda'a wudu'ahu lissalah. Setelah itu Nabi SAW pun berwuduk. Seperti mana wuduk yang baginda lakukan, seperti mana untuk mendirikan solat. Maksudnya, lepas Nabi dah tepuk semua dah, iaitu Nabi dah gosok dah. Gosok dekat, kita katakan ada riwayat dekat lantai, ada riwayat dekat dinding. Nabi buat apa lepas tu? Nabi pun berwuduk seperti mana wuduk untuk mendirikan solat. Setelah itu, summa afraga ala ra'sihi salasan. Setelah itu, Nabi SAW pun tuangkan air pada kepala baginda salasan, tiga kali. Ada riwayat sebut kepala, ada riwayat juga menunjukkan badan. Jadi sebab itu juga kita katakan kepala pun boleh, badan pun boleh ketika mana hal tersebut. Disebutkan juga salasa hafanat, iaitu dengan tiga kali, kita katakan tiga kali siraman, yang mana setiap kali Nabi nak ambil itu adalah air itu sebesar mana kita katakan tapak tangan kita. Maksudnya Nabi ambil air letak pada kawasan kepala baginda Nabi SAW. Ada juga riwayat kita katakan pada badan. Setelah itu summa ghasala saira jasadihi. Kemudian Nabi SAW juga membasuh keseluruhan jasad Nabi SAW. Setelah itu juga summa tanahha an maqamihi. Summa tanahha an maqamihi, maksudnya Nabi lepas Nabi dah buat semua benda itu, Nabi berpindah. Pindah tempat pula. Nabi pindah tempat, pergi tempat lain sikit. Bukanlah pindah jauh sangat.
Lepas Nabi dah mandi dah semua, dah ambil air dah kat badan baginda lain, dah basuh semua, Nabi pun bergerak sikit ke tempat lain. Kemudian Nabi pun basuh kaki baginda. Nabi selesaikan, Nabi basuh kaki baginda. Last kali, datanglah Maimunah. Maimunah datang memberikan apa? Mindil, bagi kain untuk Nabi lap badan. Tapi Nabi ambil tak? Nabi tak ambil. Nabi tolak benda tersebut. Bila mana Nabi tolak benda ini, kain tersebut, muncul satu lagi perbahasan, iaitu berkaitan kenapa Maimunah bagi. Ada juga para ulama seperti Imam Nawawi mensyarahkan ini menunjukkan ada isyarat kemungkinan sebelum ni pernah Nabi buat. Tapi kalau riwayat yang sahih Nabi buat, tak ada secara jelas yang sahih. Riwayat yang sahih yang mana Nabi ambil kain gosot ataupun tonyoh badan mengida ni lepas mandi wajib, tidak ada. Cuma isyarat sahaja. Sebab riwayat Bukhari ni Nabi tolak. Disebutkan dalam riwayat ni faraddahu. Nabi tolak. Bila mana Maimunah nak bagi kain, nak bagi tolak kat Nabi untuk lap badan, faraddahu, Nabi tolak. Tetapi sebahagian ulama macam kita sebutkan, Imam Nawawi mensyarahkan dan lain-lain, ini juga mengisyaratkan kemungkinan sebelum ni pernah ada Nabi buat. Itu ihtimal, ihtimal andaian, kemungkinan, dan mana tidak ada kepastian tentang hal tersebut. Yang pastinya riwayat yang sahih dan sahih, Nabi tidak pernahlah untuk secara jelas untuk ambil dan tonyoh pada badan. Yang adanya apa? Yang adanya dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari ada meletakkan satu bab, iaitu tentang sahih Bukhari. Tentang apa? Tentang Nabi SAW pernah menggunakan tangan macam kelepiak sikit untuk buang air ataupun untuk ringankan sikit sisa-sisa air yang ada dalam badan. Ini ada dalam Turjamatul Ba' yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau ambil kain secara jelas, sapu, tak ada. Tapi kalau Nabi macam buat sini sikit, itu ada isyarat dalam sahih Bukhari berkaitan hal tersebut. Itu berkaitan mandi junub. Yang sebelum ni kita bahaskan tentang bab wuduk, tentang sapu lepas wuduk. Adakah disunahkan ke ataupun makruh ke sapu balik badan kita ni yang basah lepas wuduk? Itu pasal wuduk. Ini pasal lain pula. Ini pasal berkaitan mandi. Dan ia merupakan dua isu yang berbeza dalam masalah ini. Imam Bukhari juga ada letak satu bab lagi. Babul ghusli marratan wahidah. Bab berkaitan mandi ini sekali saja. Maksudnya bab berkaitan mandi ini memadai sekiranya satu saja, iaitu kita katakan sekali saja kita curahkan air jika air tersebut dapat meratakan badan. Maksudnya apa? Kalau buat sekali itu pun sah memadai jika kena satu badan. Apa maksud Imam Bukhari letak hadis ni? Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, iaitu hadis riwayat Abu Daud ni lemak berbeza sanad dia. Ada yang mendaifkan dan ada menghasankan kerana ada perawi yang mana bernama Ayub, dan perawi ini dipersisihi dalam kalangan ulama. Ada yang mana mentadaifkan dia dan ada juga yang menerima. Riwayat itu menyebutkan pada awal-awal dulu bahawasanya untuk mandi wajib ni disebutkan sab'a marrat, iaitu 7 kali. 7 kali kena kita kena tuang air basuh. Itu awal-awal dulu. Kemudian last kali diringankan kepada kita marrat wahidah, sekali saja memadai jika sekali tersebut dapat kena satu badan lah. Tapi kebiasaannya kalau kita mandi sekali itu mungkin tak kena. Sekali itu mungkin tak kena semua keseluruhan badan. Tapi nak katakan kalau sekali saja kita alirkan air dan kena semua, itu mandi tersebut sah. Mandi tersebut sah. Jadi sebab itu Imam Bukhari letak berkaitan bab ini, berkaitan mandi ini sekali saja pun memadai. Maksudnya sekali tuang kalau kena dah semua keseluruhan badan, itu pun memadai dan sah. Kalau itu kena semualah. Tapi kebiasaan kitanya sekali itu mungkin tak keseluruhan kena lah. Kena mungkin ada celahan-celahan yang tidak kena. Tapi kita katakan ni kalau kena semua. Kalau kena semua, sekali itu pun sah. Ini kita sebut sah, bukan sebut yang berkaitan sunnah. Yang sunnah banyak lagi, sunnah-sunnah ketika mandi. Yang ini kita katakan yang mana had minimum. Berkaitan minimum, kalau sekali sahaja dan kena semua, sekali lipatan-lipatan, itu sah lah. Tapi kita katakan sukar kalau kita nak lakukan sedemikian rupa. Walaupun kita katakan boleh buat, tapi mungkin sukar lah sebab kita dah biasa guna banyak air. Jadi sebab itu kita kena cuba untuk berjimat berkaitan menggunakan air ini. Yang seterusnya, kita tengok pula berkaitan hukum hakam tentang bab tentang mandi ini. Apa hukum hakam yang mana kita dapat tentang bab ini? Seterusnya, bab tentang kumuk dan juga tentang istinsyak, masukkan air dalam hidung ketika mana mandi wajib. Apa hukum berkaitan hal tersebut? Sebab dalam hadis yang kita baca tadi, dalam riwayat kita baca itu tak ada apa berkaitan hal tersebut. Tapi riwayat lain ada. Dalam riwayat Bukhari yang lain ada. Banyak dalam riwayat Bukhari, kita akan nampak Nabi akan istinsyak, Nabi akan masukkan air dalam hidung dan juga Nabi akan berkumur. Jadi apa hukumnya berkaitan berkumur dan juga istinsyak ketika mana mandi wujub ataupun mandi junub?
Kita dengar Imam Nawawi kata apa di sini, wala tajibu madmadatun wastinshaq, iaitu tidak diwajibkan untuk madmadah, untuk kita berkumuk, dan juga untuk istinshaq, tidak diwajibkan. Tetapi bal yusannu, Khatib Syarbini kata bahkan disunnahkan, sunat untuk kita kumuk dan juga masukkan air di hidung. Wajib tak? Ya, tidak wajib. Ha, perbuatan tersebut tidak wajib. Tetapi ada juga sebahagian ulama yang mewajibkan, seperti Ibnu Abi Layla, salah seorang ulama. Dia antara yang mana mewajibkan berkaitan hal tersebut. Dan juga Ishaq bin Rahawaih. Ini antara ulama-ulama yang mewajibkan berkaitan benda-benda kita sebutkan tadi. Majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan la tajib, iaitu tidak diwajibkan untuk madmadah, untuk kumuk dan juga istinshaq, masukkan air hidung. Tapi ada segelintir ulama macam kita sebutkan tadi, Ishaq bin Rahawaih dan juga Ibnu Abi Layla, sebahagian ulama ini mereka mengatakan wajib untuk melakukan hal tersebut. Jadi ada dua pandanganlah. Majoriti kata tidak wajib, tetapi bal yusannu, itu benda yang mana disunnahkan untuk kita lakukan benda tersebut. Jadi kesimpulan yang kita katakan, jika seseorang tersebut dia mandi dalam keadaan dia tidak berkumuk ataupun dia tidak masukkan air dalam hidung, maka mandi dia tersebut sah. Mandi dalam keadaan tersebut sah. Cuma nak mendapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda lakukan, kebiasaan yang Nabi mandi, Nabi akan masukkan air dalam mulut, iaitu madmadah, iaitu berkumuk, dan juga Nabi akan istinshaq, Nabi akan masukkan air ke dalam hidung. Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi. Yang kedua, seterusnya, lepas mandi wajib ni, boleh tak kita terus solat ataupun kena ambil wuduk yang lain ataupun bagaimana? Ini persoalan yang mana selalu ditanya berkaitan hal tersebut. Iaitu selalu orang tanya, lepas kita seseorang tersebut mandi wajib, dia nak kena ambil wuduk lain ke kalau nak solat ataupun memandai benda itu? Kita tengok apa kata Al-Imam An-Nawawi dalam bab berkaitan hal ini. Iaitu Imam Nawawi menyebutkan bahawasanya, walau ahdasa summa ajnaba, iaitu jika seseorang tersebut dia ahdasa, iaitu kalau seseorang tersebut mula-mula dia berhadas kecil, summa ajnaba, lepas tu dia berjunub, ataupun au aksuhu, ataupun berlawanan dengan benda tersebut, ataupun mungkin boleh jadi pula ada keadaan tertentu mula-mula orang tersebut dia berjunub dulu, lepas tu baru hadas kecil. Ada ke keadaan tu? Ada. Okey, di sini disebutkan walau ahdasa, sekiranya seorang tersebut dia berhadas kecil, summa ajnaba, kemudian dia pun berjunub, berhadas besar. Ini normal lah. Normal lah kebiasaan orang. Mula-mula dia mestilah akan batal wuduk dulu, berhadas kecil. Kemudian seterusnya barulah dia akan berhadas besar, dia junub. Ada tak situasi kalau seseorang tersebut dia junub dulu, lepas dia junub baru batal wuduk? Ada situasi dulu, ada surah keadaan tersebut. Ha, ada keadaan tertentu yang mana seseorang tersebut dia berjunub dulu, wuduk tak batal lagi, lepas tu barulah dia batal wuduk. Ada situasi begitu. Jadi Imam Nawawi kata dalam keadaan ini, kalau seseorang tersebut sama ada mula-mula dia hadas kecil dulu, kemudian dia berjunub, ataupun mungkin juga dia boleh berjunub dulu, kemudian dia pula barulah dia berhadas kecil, tak kisah mana-mana pun, kemudian setelah itu kafal ghuslu alal mazhab. Maksudnya Imam Nawawi mengatakan kafal ghuslu, iaitu memadai sekiranya dia mandi tersebut alal mazhab. Maksudnya kalau dia mandi begitu sahaja pun telah mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Ini yang mana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Alal mazhab di sini adalah ada mustalahat tertentulah dalam mazhab Syafi'i. Apa maksud alal mazhab? Iaitu apa maksud azhar? Pandangan yang asah itu ada mustalahat tertentu. Tapi nak katakan Imam Nawawi mengatakan kafal ghusl, memadai seseorang tersebut dia mandi untuk mengangkat hadas besar dan juga hadas kecil. Jadi kalau seseorang tersebut dia dalam keadaan dia mula-mula dia berhadas kecil, batal wuduk dia, lepas dia batal wuduk dia berjunub pula, bila dia mandi, kata Al-Imam An-Nawawi kafal ghuslu, memadai dia mandi saja untuk mengangkat kedua-dua benda tersebut. Maksudnya kedua-dua hadas terangkat. Cuma dia boleh solat dah lepas tersebut. Ha, kalau lepas dia mandi tersebut dia dah kentut dah apa, dia kena ambil wuduk lain lah dalam keadaan tersebut kalau dia dah batal lah. Ha, jadi tengok keadaan juga bagaimana. Situasi ini juga boleh kita katakan contoh seseorang tersebut, kita katakan dia dalam keadaan berjunub, kemudian dia pun masuk selam, dia selam kat dalam kolam ke, dia selam kat dalam sungai ke, mana-mana tak kisah, ataupun kalau kat rumah dia dah tak mandi, kolah ke apa, dia masuk, dia selam badan dia 2-3 saat dia dah bangkit, dia terus keluar. Maka dalam keadaan ini pun kita katakan dia dikira sebagai orang yang mana yang suci, yang tahir. Maksudnya kita katakan terangkat hadas dia dalam keadaan tersebut. Maksudnya di sisi mazhab Syafi'i, jika seseorang tersebut dia selam,
Dia selam walau lahzah, walaupun sekelip mata saja, lepas tu dia naik balik, maka akan terangkat hadas dia. Itu menurut Al-Imam An-Nawawi. Tapi kalau Imam Rafi'i, dia ada pandangan yang lain sikit lah dalam hal ini. Tapi Al-Imam An-Nawawi mengatakan, jika seseorang tersebut dia berhadas, dia masuk walau lahzah, sat saja, dengan syaratnya dia selam lah, kita katakan seluruh badan dia selam tersebut, maka itu memadai. Kita katakan dia telah mengangkat, terangkat hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan tersebut. Syarat dia apa? Dia menenggelamkan keseluruhan badannya lah dalam air tersebut. Ha, benda ni kita katakan, saya pernah cerita dah sini, saya pernah ceramah kat sekolah. Lepas tu ada budak tu tanya, dia kata, "Ustaz, nak kena kepala ni kena kat bawah lantai sekali lah?" Tak payahlah macam tu. Maksudnya kita katakan cukuplah, kita katakan badan kita ni selam saja, menyelam. Sama juga tak kisah dekat dalam kolam kat rumah ke, kolam kat sungai ke, kat mana, asalkan kita selam badan kita. Itu kita katakan memadai. Untuk lepas tu kita naik baliklah. Memadai kita katakan untuk terangkat hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan tersebut. Seterusnya, persoalan seterusnya, macam mana kalau pada badan kita, contoh kita katakan kat tangan kita ada najis, maka nak buat macam mana? Adakah memadai? Contohnya kita ambil air, kita alirkan air kat sini sekali saja. Adakah itu dapat dikira sebagai kita katakan dah cukup dah untuk bahagian tangan ni mandi wajib, ataupun nak kena basuh tangan, basuh najis tu dulu, barulah kita basuh kedua untuk mandi? Saya buat situasi macam ni. Katakanlah kita dah mandi semua dah ni badan kita, cuma dekat kawasan tangan ni saja kita tak mandi lagi. Katakanlah ada najis kat sini. Adakah memadai sekiranya kita sekadar alirkan air sekali saja, najis tu sekali keluar semua habis? Adakah itu memadai, ataupun kita nak kena basuh najis dulu, okey dah settle najis, baru kita tuang yang kedua untuk air untuk mandi pula? Macam mana? Di sini ada perbahasan antara Al-Imam An-Nawawi dan sebaliknya. Disebutkan di sini, waman bihi najasun yaqsiluhu summa yaqtasil, iaitu sesiapa yang ada padanya najis, maksudnya siapa yang mana ada pada diri dan najis, yaqtas ataupun yaqsiluhu, maksudnya dia hendaklah basuh dulu najis tersebut, dia hilangkan, maksudnya dia basuh dulu, dia hilangkan najis tersebut dulu, summa yaqtasil, lepas tu barulah dia buat basuhan untuk mandi. Maksudnya contoh ni, kalau lah ada najis kat tangan di sini, basuh yang pertama untuk hilangkan terlebih dahulu najis tu, yang kedua bila dah hilang dah, barulah dia basuh tersebut untuk mandi. Itu pandangan pertama disebutkan di sini. Wala takfi lahuma ghuslah, tak memadai kalau sekali saja dia basuh, itulah jadi basuh, itulah jadi mandi, itu tak jadi. La takfi, ini pandangan pertama. Pandangan kedua disebutkan juga, qultu al asahu takfi, kata Imam An-Nawawi, pandangan yang asah takfi, iaitu memadai, sekali pun memadai. Itu kata Imam Nawawi. Maksudnya kata Imam Nawawi, kalau dia ambil air, dia ambil sekali itu saja, memadailah. Itu kita katakan menghilangkan najis, dan juga memadai juga itu pun pada kawasan tersebut jadi sebagai basuhan untuk mandi. Sekali saja memadai, kata Al-Imam An-Nawawi. Jadi ada dua pandangan. Pandangan pertama kita sebutkan tadi tak jadi, dia kena dua kali. Sekali basuh untuk hilangkan najis, sekali lagi barulah basuh untuk kita katakan basuhan untuk mandi. Manakala pandangan Al-Imam An-Nawawi, dia kata takfih, memadai, sekali saja pun memadailah jika benda tersebut dapat menghilangkan najis itu. Jadi kesimpulannya ada dua pandangan berkaitan hal ini dalam bab tersebut. Seterusnya, yang terakhir sebelum kita masuk bab yang seterusnya, berkaitan adakah berkaitan tajdidul ghusl, memperbaharui mandi, ada tak? Kalau kita bahas bab wudu, ada tentang tajdidul wudu, tentang bab wudu. Ingat kali pertama saya main sini, saya dah bahas lah tentang tajdidul wudu. Tajdidul wudu tu apa? Memperbaharui wudu. Contoh macam lah ni lah kita, kita dalam keadaan semua kita dah ada wudu ni untuk maghrib, sehari nak solat isyak, dah ada wudu, tak batal lagi. Adakah disunnahkan untuk kita pergi ambil wudu yang baru? Ha, kalau kita pergi ambil wudu lagi sekali, dalam keadaan kita dah ada wudu sekarang ni, nak solat isyak sehari, kita pergi ambil lagi sekali. Tadi kan kita solat maghrib, kita sebelum maghrib pun dah ambil wudu lah, masih kekal lagi wudu ada sampai sekarang. Lepas tu nak semayang isyak lagi, adakah disunnahkan lagi untuk ambil wuduk? Kita katakan disunnahkan lagi. Itu namanya tajdidul wuduk. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda 'inda kulli salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu selalu akan berwuduk untuk setiap kali untuk mendirikan solat. Maksudnya Nabi akan tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk untuk setiap kali untuk mendirikan solat. Tapi bukan semua keadaan. Sebab ada riwayat juga pada Fathu Makkah, Nabi pernah dalam keadaan tak tajdidul wudu. Maksudnya ketika tersebut Nabi ambil satu wudu untuk guna beberapa solat. Tetapi hadis kita baca ini,
Nabi SAW yatawaddu inda kulli salah, akan berwuduk untuk tiap kali nak solat, maksudnya memperbaharui wuduk. Ini kebiasaan hidup Nabi. Bukan pada semua keadaan, tak, tapi kebiasaan hidup Nabi, Nabi akan buat apa? Akan tajdidul wuduk, akan memperbaharui wuduk. Itu dalam bab wuduk. Sebab itu kita tengok apa kata Imam An-Nawawi. Ittafaqa ashabuna ala istihbabi tajdidil wuduk, iaitu telah sepakat ulama mazhab kami ala istihbabi tajdidil wuduk, ke atas sunnahnya berkaitan tajdidil wuduk, sunnahnya untuk memperbaharui wuduk. Ha, jadi contoh, kalau kita ada satu wuduk lagi, maksudnya kita solat tadi guna satu wuduk, lepas tu nak solat lagi, kita katakan disunnahkan untuk ambil wuduk yang baru. Tapi kalau kita gunakan wuduk tadi pun tak ada masalah, sebab Nabi juga pernah melakukan kedua-dua benda. Dua-dua benda ni Nabi pernah lakukan. Tetapi yang banyak dilakukan oleh Nabi macam mana? Nabi akan tajdidul wuduk, akan mengambil wuduk yang baru dalam keadaan tersebut. Sahabat macam mana? Sahabat mengatakan bahawasanya dalam keadaan ni yujzi'u, iaitu memadai untuk kami dengan wuduk yang tadi. Maksudnya dengan satu wuduk saja, malam yuhdis, selagi tak berhadas. Sahabat kata untuk kami, iaitu ada beberapa sahabat, dia berkata kami ini memadai dengan wuduk yang tadi. Maksudnya contoh macam wuduk yang maghrib tadi, malam yuhdis, lagi mana tak berhadas. Jadi sebab tu kita katakan dua-dua, kita katakan ada dilakukan dalam hal tersebut. Nabi pernah buat dua-dua. Tapi kebiasaannya Nabi akan mengambil wuduk yang baru. Itu pasal wuduk, tajdidul wuduk. Persoalannya, ada tak tajdidul ghusl, memperbaharui mandi? Contohnya, katakanlah malam dah mandi wajib. Seseorang tu, katakanlah contoh tersebut, seseorang itu dia dah mandi wajib dah pukul 12 malam. Dah sempurna, selesai dah. Lepas tu pagi-pagi, dia nak pergi kerja. Dia pun, tak apalah, dia kata nak niat mandi wajib sekali. Adakah itu disunnahkan? Kita katakan tidak. Ha, tidak dalam keadaan tersebut. Saya ulang sekali. Contohnya, malam tersebut, seseorang tersebut berjunub, maka dia pun mandi. Dah mandi settle semua, sempurna dah, habis semua dah. Lepas tu bangun pagi pula, dia nak pergi kerja. Dia pergi mandi lagi sekali. Sebab dia kata, tak apalah, mandi sekali. Dah semalam, dah mandi dah. Ha, ini sajalah nak mandi lagi. Adakah benda tu disunnahkan? Tidak. Dia tak sama macam wuduk. Apa kata Imam An-Nawawi dalam bab ni? Imam Nawawi mengatakan wala yusannu tajdiduhu bi khilafil wudu, iaitu tidak disunatkan untuk tajdid, untuk memperbaharui mandi dalam bab ini, bi khilafil wudu, berbeza dengan wudu. Wudu memang ada hadis Nabi akan memperbaharui wudu untuk solat, itu ada riwayat, ada hadis Nabi buat. Tapi berkaitan mandi, Nabi tidak memperbaharui mandi. Maksudnya contoh, kalau seseorang tersebut dia dah mandi wajib, dah settle semua, maka tidak disunatkan untuk dia mandi lagi sekali mandi wajib. Ha, tak disunatkan macam itu. Dia berbeza dengan wuduk dalam kes seperti mana kita sebutkan tadi. Dia berbeza. Kalau dia contoh, kita katakan malam tadi pukul 12, dia mandi wajib, tapi dia mandi sekerat sebadan dia. Contohnya daripada perut sampai ke kaki, macam contoh kita pernah buat sebelum ni. Lepas tu dia bangun subuh pula, barulah dia settlekan semua. Itu kita katakan sah. Itu kita katakan perbuatan itu kita katakan sah. Dia berbeza dengan tadi. Yang tadi tu kita kata dia dah sempurna dah malam tu, tapi pagi itu dia pergi buat lagi. Itu yang mana kita katakan tidak disunahkan. Ada pun perbuatan yang kedua. Contoh, mungkinlah dia baru kahwin ke apa ke, dia segan dengan mak mertua dia, kemudian dia pun mandi sekerat saja, iaitu separuh badan saja, iaitu waktu pagi nanti barulah dia sempurnakan sebahagian lagi. Ha, maka begitu kita katakan sah tentang hal tersebut. Dia berbeza dengan isu kita sebutkan tadi. Kerana berkaitan mandi wajib ini, mualah tidak diwajibkan. Mualah kita dah sebut dah sebelum ni dalam bab wuduk. Sama lah mualah dalam bab wuduk dengan bab mandi wajib ni sama. Iaitu siapa yang dah dengar dah kuliah kita tentang wuduk, dia akan faham lah. Mualah itu kita katakan berkaitan, mualah adalah kita melakukan secara berturut-turut. Maksudnya sebelum anggota yang lain kering, kita dah buat benda yang seterusnya. Itu berkaitan mualah dalam bab wuduk. Adapun berkaitan kita katakan dalam mandi, mualah juga kita katakan ia tidak diwajibkan tetapi sunnah. Ha, sama juga dalam bab wuduk, mualah itu sunnah tak wajib. Jadi sebab tu kalau kita katakan seseorang tersebut kalau dia mandi junub pukul 12 malam, dia mandi separuh badan saja ataupun kepala sampai perut. Lepas tu dia bangun pagi pula, dia mandi separuh saja daripada bawah sampai kaki. Itu kita katakan mandi tersebut sah. Mandi dia dalam keadaan tersebut. Itu sebab tu kita katakan mualah tidak wajib tetapi ia disunnahkan untuk dilakukan. Okey, ini kita telah selesai bab berkaitan mandi. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari akan letak bab khusus tentang bab mandi janabah ini. Satu bab khusus dalam Sahih Bukhari. Banyaklah hadis-hadis diletakkan oleh Imam Bukhari dan kita tidak bahaskan semua. Sekarang kita akan masuk bab yang mana yang seterusnya pula. Iaitu bab yang seterusnya, hadis yang mana akan menceritakan tentang bab al-yaqin la yuzalu bisyak, ataupun ada juga menyebutkan la yazulu bisyak.
Ini bab yang mana yang penting, hadis yang mana kita akan sebutkan ataupun kita bacakan ini. Iaitu hadis seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khal. Iaitu maksudnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Iaitu dia mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza wajada ahadukum min batnihi syai'an. Iaitu apabila salah seorang pada kamu dia merasakan sesuatu di dalam perutnya. Maksudnya dia rasa sesuatu dalam perut dia. Mungkin dia rasa macam nak buang air ke, ataupun dia rasa sesuatu, perut dia tak selesa. Fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla. Kemudian dia rasa ragu-ragu, dia rasa syak sama ada benda tersebut keluar ataupun tidak. Maksudnya kentut ataupun tak. Maka fala yakhruj minal masjid. Maka janganlah dia keluar dari masjid. Maksudnya apa? Jangan dia keluar dari masjid dengan maksud jangan membatalkan solat. Jangan dia keluar membatalkan solat, pergi ambil wuduk baru, jangan lagi. Hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Sehinggalah dia dalam keadaan yasma', dia mendengar sautan, dia dengar bunyi. Bunyi apa? Bunyi kentut. Aw yajida rihan, ataupun dia bau kentut tersebut. Ini hadis yang mana yang sangat penting. Sebab apa hadis ini kita katakan penting? Kerana hadis ini kalau kita lihat bab berkaitan al-yaqin, la yuzalu bisyak, ataupun disebutkan juga la yazulu bisyak, merupakan hadis yang mana merupakan ini hadis yang salah satu hadis utama berkaitan bab kaedah yang penting ini. Dalam qawaid fiqhiyah ada 5 kaedah yang mana kubra, yang besar. Salah satunya kaedah kita sebutkan ini, al-yaqin la yuzalu bisyak, ataupun la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan dapat dihilangkan dengan syak, dengan keraguan. Syak, berkaitan syak, keraguan ini adalah benda yang mana kita katakan benda yang mengganggu manusia kadang-kadang, berkaitan syak ini. Dia beza antara syak dengan waswas. Apa beza? Syak ni kita katakan 50-50. Waswas macam mana pula? Waswas dia berbeza dengan syak, tapi ada kaitan juga. Waswas ni kalau benda tersebut dia selalu terjadi, kita katakan tiap kali solat kita duk rasa syak, itu dia jadi kepada waswas. Walaupun waswas dan syak ni dua benda berbeza, tapi ada hubung kait. Iaitu waswas ni kalau terlalu sangat syak, contoh tiap-tiap kali solat duk rasa benda tersebut, duk rasa benda tu mengganggu kita, itu dia waswas, peringkat berkaitan hal tersebut. Okey, dalam hadis ini yang mana Nabi katakan berkaitan jika kita dengar ataupun kita dalam keadaan syak, fa'ashkala, kita rasa ragu-ragu keluar tak keluar ni, Nabi kata jangan keluar lagi. Iaitu hatta yasma'a sautan, sehinggalah kalian dengar bunyi kentut itu, aw yajida rihan, ataupun bau busuk kentut tersebut. Maka hadis ni dia untuk orang yang syak, yang ragu-ragu. Adapun kalau orang yang yakin, tak terpakai hadis ni. Maksudnya apa? Contohlah, katakanlah seseorang tersebut dia memang dah yakin dah kentut, tapi kata tak apalah, tak dengar bunyi lagi, tak bau lagi, tak apalah, solat tu itu tak jadilah, tak terpakai untuk orang macam tu. Hadis ni terpakai untuk orang yang syak, yang ragu-ragu. Bahkan kaedah yang saya sebut tadi, al-yaqin la yuzalu bisyak, iaitu keyakinan tidak akan dapat dihilangkan dengan keraguan. Bab ini, iaitu kalau kita tengok kaedah ni, dia masuk dalam semua benda. Maksudnya dia masuk dalam kebanyakan benda. Kalau kita tengok di sini disebutkan, wa'lam anna hadhihi al-qa'idah tadkhulu fi jami'il abwabil fiqh, fi jami'i abwabil fiqh. Iaitu wa'lam, ketahuilah, anna hadhihi al-qa'idah, iaitu kaedah yang kita sebutkan tadi, al-yaqin la yuzalu bisyak, dia masuk kepada kesemua bab fi abwabil fiqh, iaitu pada kesemua bab dalam fiqh ini. Iaitu bab dalam fiqh ini dia masuk keseluruhan bab akan ada tentang kaedah yang kita sebutkan ini. Tetapi ada istisna, pengecualian jugalah dalam bab tertentu. Nak katakan sebab tu penting, dia bukan saja dalam bab ibadah, dia termasuk juga dalam bab muamalat pun ada, dalam bab jinayat pun ada, berkaitan kaedah-kaedah yang mana kita suarakan ini. Kata Al-Imam As-Suyuti, Imam As-Suyuti kata hadis yang kita sebutkan ini, ataupun kaedah yang kita sebutkan ini, lebih tepat kaedah yang kita sebutkan ini, kita ini 3/4, iaitu 3/4 masalah agama berkaitan kaedah keyakinan tidak akan dapat dihilangkan dengan syak, dengan keraguan. 3/4 permasalahan agama ada berkaitan kaedah yang kita sebutkan ini. Kita akan tengok contoh-contoh di sini. Aplikasi ataupun tatbiqat, macam mana kita nak tatbiqkan, tatbiqat dia macam mana berkaitan kaedah ni. Dia ada kaedah yang lain yang muncul bila kaedah kita sebutkan ini. Kaedah yang besar, yang kubra, yang kita sebutkan tadi, keyakinan tak dapat dihilangkan dengan syak, keraguan. Dia ada kaedah yang kecil kat bawah dia. Antaranya, al-aslu baqa makana ala makan. Iaitu maksudnya secara asasnya, sesuatu hukum itu kekal mengikut hukum asalnya. Apa maksud di sini?
Kita tengok macam mana kita nak tatbikkannya. Contoh, seseorang tersebut berpuasa. Katakanlah seseorang tu dia puasa. Kemudian dia pun duk tunggu ni, bila tu nak buka puasa ni? Dia duk tunggu. Maka bila dia tunggu, ish. Rasa-rasanya maghrib dah lagi ni. Maghrib dah kot. Ha, maka dia pun dalam keadaan tersebut dia makan. Tiba-tiba dalam keadaan tersebut rupanya masih lagi siang. Tak malam lagi. Maka dalam keadaan ni kita katakan puasa dia tersebut tak sah. Ghairu sahih. Sebab apa? Sebab kaedah kita sebutkan tadi macam mana? Kita katakan al-yaqin la yuzalu bisyak. Dan juga disebutkan al-aslu baqa makana ala makan. Iaitu nak katakan bahawasanya hukum asalnya adalah siang. Hukum asal yang yakinnya siang. Cuma dia syak ragu-ragu. Ish, malam ke tak malam lagi ni? Dah maghrib ke tak maghrib lagi? Yang yakinnya apa? Yang yakinnya siang. Yang yakinnya kita masih waktu siang. Yang syak ragu-ragunya adalah malam ke tak lagi ni? Itu yang syak. Maka keyakinan tidak akan dapat dihilangkan dengan syak. Maka dalam keadaan ini, puasa orang tersebut tidak sah. Sebab apa? Bahkan kita katakan terbatal. Kerana dia telah melakukan perbuatan yang mana kita katakan membatalkan puasa. Iaitu dia makan pada waktu yang mana tidak sepatutnya. Dia dengar lagu-lagu ni, siang ke malam, siang ke malam. Tengok-tengok, lah, siang lagi rupanya. Maka ketika tersebut kita katakan puasa dia batal. Kerana hukum asal masih siang. Siang yang mana dalam keadaan yakin. Tapi dia dalam keadaan syak itu, malam ke siang. Itu dalam keadaan tersebut. Contoh lain yang mudah untuk kita interaksi. Katakanlah seseorang tersebut, dia solat subuh. Dia solat subuh, dia pun ambil wuduk. Dia solat subuh ambil wuduk, lepas solat subuh macam biasalah dia buat aktiviti dia tak kisah. Dia tengok TV ke, dia buat apa ke, tak kisah apa-apa aktiviti dia. Tiba-tiba pukul 9 baru dia teringat nak solat duha. Bila nak solat duha, dia, aku ni ada wuduk ke tak lagi ni? Maka, asal yang kita katakan tadi, dia dalam keadaan berwuduk. Maka kemudian dia pun syak. Aku ada wuduk ke tak lagi ni? Maka yang yakin yang tadi, dia memang ada wuduk. Memang dia ambil wuduk untuk solat, itu yang yakin. Kemudian mai yang syak, adakah wuduk dia dah batal atau tak? Maka dalam ketika keadaan ini, diambil kira sebagai dia berwuduk. Contoh macam kita lah ni pula. Tadi, kita ambil wuduk untuk solat maghrib. Kemudian tengah duduk tunggu kuliah ni. Duduk tunggu untuk isyak lagi. Tiba-tiba kita duduk fikir, ish aku tadi kentut ke dak tu kuliah dia. Yang yakinnya, kita memang ambil wuduk dia, kita ada wuduk. Yang syaknya adalah dalam keadaan, ish kentut ke dak ni. Maka, yang yakin, kita ambil yang yakin dalam keadaan tersebut, kita masih dalam keadaan berwuduk. Contoh yang lain, nak bagi senang faham lagi. Kita pergi tandas. Okey, kita pergi tandas. Contohnya lepas maghrib tadi, lepas solat tadi, masuk tandas. Dah masuk tandas dah, lepas tu keluar main dengan kuliah lain. Kemudian waktu tersebut, duk fikir, aku tadi, lepas keluar tandas tadi, ambil wuduk ke tak? Maka dalam keadaan ni, yang mana yakin? Nak ambil yang mana? Kita ambil wuduk ke tak ambil wuduk dalam keadaan tersebut? Keadaan kita sebutkan ni. Keadaan kita sebut ni yang yakin apa? Yang yakin wuduk kita dah batal lah. Kita pergi tandas hari. Kita pergi toilet. Itu yang yakin. Yang kita syoknya, kita ambil wuduk ke tak lepas keluar tadi? Maka yang yakinnya kita tak ada wuduk lagi. Itu keadaan dia. Sebab kita masuk tandas, kita qada hajat, confirm dah hari. Wuduk memang batal. Tapi yang kita syoknya, kita ambil wuduk lepas tu. Itu yang syok. Maka kita katakan dalam situasi tersebut, dikira seseorang itu dia tidak berwuduk. Sebab apa? Yang yakinnya adalah dia dah batal wuduk dia masuk tandas tadi. Itu berkaitan hal tersebut. Seterusnya lagi, katakanlah kalau seseorang tersebut dia solat di lantai. Katakanlah dia pergi mana, masuk hutan ke camping ke mana-mana. Dia solat dekat tanah macam tu je. Maka adakah solat dia sah? Yang pertama kita kena tahu hukum asal berkaitan air. Dan juga berkaitan kita katakan tanah. Iaitu hukum asal dia adalah benda tersebut adalah suci. Berkaitan kita katakan air, kemudian ard, hamparan bumi. Setelah itu kita katakan berkaitan benda-benda yang lain. Hukum asalnya benda tersebut adalah tahir, suci. Maka kalau seseorang tersebut, dia solat di tanah ke apa, maka solat dia tersebut kita katakan sah dalam keadaan itu. Kita jangan duk fikir, ataupun mungkin dia rasa, entah-entah mungkin anjing mai ke, mungkin binatang tu pernah mai berak situ. Itu semua andaian-andaian yang tak ada. Jadi kita ambil hukum asal. Hukum asalnya di situ, tempat itu untuk kita solat adalah suci. Yang mana yang lainnya, mungkin sekian-sekian, mungkin itu adalah benda kita katakan keraguan. Maka yang yakinnya benda tersebut adalah benda yang tahir, tempat yang suci. Maka sah untuk kita solat di sana. Sama juga contoh lain. Katakanlah dekat rumah dia ada kucing.
Dia nak solat duha. Kemudian sejadah. Sejadah dia tu bersih lah, suci lah, tak ada apa. Kemudian dia duduk fikir, ish, lagi mungkin kucing tu dah pernah main ni, pernah duduk atas ni. Kemudian dia fikir, kucing ni dia berak, dia bukan basuh, dia kencing bukan basuh. Mungkin dia pernah main duduk atas sejadah ni, mungkin dia pernah duduk atas ni. Dia duduk main benda-benda keraguan macam tu. Benda-benda yang mana kita katakan benda yang keraguan, benda-benda yang tak pasti macam tu. Maka kita katakan abaikan benda tu. Hukum asalnya kita katakan benda-benda melibatkan hal tersebut adalah tahir. Dia suci, dia bersih dalam keadaan tersebut. Kita letak tepi benda-benda yang meragukan benda tersebut, yang duk main andaian itu, andaian ini. Kalau kita terlalu berhati-hati sangat, maka dia akan main was-was. Kita dianjurkan ihtiyat. Ihtiyat tu berhati-hati, itu benda yang bagus. Tapi kalau terlalu berlebihan, itu dapat menyebabkan was-was main. Kadang-kadang orang yang was-was sebab ihtiyat, terlalu berhati-hati. Berhati-hati benda yang bagus, ihtiyat benda yang elok. Tetapi terlalu berhati-hati sangat, nak perfect sangat, 100%, maka itulah yang nanti yang akan datang penyakit was-was. Penyakit was-was ni datang sebab kita nak selalu mana kesempurnaan yang mana ke tahap 100%. Kita nak macam tu. Sehingga kan kita nampak benda-benda macam benda sikit-sikit mai pun kita dah tak boleh dah. Jadi sebab itu kita katakan terlalu ihtiyat berlebihan dapat menyebabkan penyakit was-was datang. Okey, itu beberapa kaedah yang mana kita sebutkan tadi. Bila mana kita sebutkan solat. Solat ni pada zaman Nabi SAW, pernah tak Nabi guna sejadah ke apa solat? Jawapannya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi pernah solat menggunakan kain hamparan. Jadi kita kalau guna sejadah ke apa, tak salah lah. Itu bukan benda yang mana bercanggah sunnah, tidak. Sebab dalam riwayat Abu Daud, memang ada riwayat Nabi pernah solat di atas ada kain. Ada kain yang kecil, ada kain yang besar. Dua-dua Nabi pernah solat berkaitan hal tersebut. Jadi contohnya, katakanlah kita nak solat, kita nak solat ke atas lantai terus pun tak ada masalah. Contoh, kalau kita pergi camping kat mana-mana ke, kalau kita nak solat dekat terus atas sana tu pun boleh. Kalau kita nak letak kain ke apa pun, itu pun boleh. Dua-dua tak ada masalah. Sebab dua-dua benda tersebut pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Solat di atas kita katakan hamparan, ya, ada riwayat Nabi pernah buat. Di atas tanah terus pun ada juga riwayat Nabi pernah buat. Kedua-duanya baginda pernah buat. Jadi tak ada salah lah kalau seseorang tersebut dia solat menggunakan sejadah ke hamparan apa-apa ke, itu tidak salah. Itu bukanlah benda yang mana bercanggah dengan sunnah ke, termasuk perbuatan yang mana yang menyalahi sunnah, tidak. Sebab memang ada riwayat Nabi pernah solat di atas kain ataupun hamparan tertentu. Kita tengok pula kaedah yang lain, iaitu al-aslu bara'atu zimmah. Iaitu maksudnya pada asalnya seseorang tersebut dia bebas daripada tanggungan. Apa maksud kaedah ni? Kaedah ni, hukum asal seseorang itu al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya seseorang itu dia bebas daripada tanggungan apa? Maksudnya begini. Contohnya, katakanlah ada orang, dia tiba-tiba dia main kat kita, dia claim kita ada hutang dengan dia. Contoh, kita main tiba-tiba ada orang kata kat kita, yang mana kita ni ada hutang dia lagi, kita tak bayar dia panggil. Maka dalam keadaan tersebut, jika orang tersebut yang dakwah tu gagal kemukakan bukti, maka kita tak perlu pun untuk kita layan dia. Sebab apa? Al-aslu bara'atu zimmah. Seseorang tersebut, dia terbebas daripada tanggungjawab. Contoh kita, kita ni bebas daripada tanggungjawab. Melainkan kalau orang tersebut dia bawa kita katakan burhan bukti. Macam kita katakan tadi, tiba-tiba ada seorang main kat kita, dia kata kat kita, yang bahawasanya kita tak bayar hutang dia. Kita tanya balik, bila hutang ni? Kalau dia tak tunjukkan bukti apa, tak ada apa, contoh tak ada bukti WhatsApp apa ke, tak ada bukti bertulis apa ke, tak ada transaksi apa ke, maka dalam keadaan tersebut kita tak perlu layan dia. Sebab asalnya al-aslu bara'atu zimmah, seseorang itu dia bebas tanggungan. Jadi sebab itulah penting kaedah ni untuk berinteraksi dengan benda-benda lain. Sebab tu Imam Suyuti kata tadi, kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak, 3/4 masalah agama ada dalam kaedah ni. Contoh benda lain, katakanlah ada seorang wanita, perempuan, dia main kat kita. Dia claim, dia kata dia isteri kita. Tiba-tiba dia minta nafkah. Sedangkan kita kenal dia pendak ni. Maka dalam keadaan tersebut kita nak kena bagi nafkah dekat dia. Ingat balik kaedah tadi, al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya seseorang tersebut dia bebas daripada tanggungjawab. Asalnya. Melainkan kalau seseorang tersebut dia kemukakan bukti, barulah kita ada proses yang lain. Tapi asalnya seseorang sebut al-aslu bara'atu zimmah, kita semua ni bebas daripada tanggungjawab tertentu, melainkan ada burhan ataupun ada bukti yang tertentu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan esok pagi pula subuh.
kita akan sambung tentang bab perjanjian Hudaibiyah. Dan pada pertemuan bulan depan, saya tak pasti kita bertemu minggu ke berapa. Mungkin minggu ketiga, mungkin minggu keempat, saya tak pasti. Sebab Ustaz Qarni cakap macam nak tukar jadual dengan dia. Jadi saya tak pasti macam mana. Dan insyaAllah kita bertemu pada pertemuan bulan depan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.